ke pos pendakian Gunung Ciremai via Palutungan. Lumayan. Di mana, Pak? Cigowong. Kalau udah pada nyampe Cigowong. Kalau enggak Cigowong juga paling Kuta ya. Kita mapan ngebut. Rehat dulu. Tarik napas. Kabut juga udah mulai turun. Ini masih di zona rimba atau 6 ya, sekitar habitatnya Surili Jawa. Nih, lagi berada di zona habitatnya Surili Jawa. Pak Andri udah duluan itu. Nih, udah sampai di zona rimba 7. Ada bekas aliran air sungai, tapi mata airnya nggak ada. Airnya itu nggak ada, kering. Zona rimba ini, zona rimba 7. Tempatnya sunyi, nggak ada orang lain, cuma berdua. Inilah tim kedua dan tim ketiga gitu, dari ZR8 menuju ZR9 baru terpantau dengan rasa penuh lelah dan letih. Selamat datang di ZR9, Pak BF sebagai sweeper terakhir. Tetap semangat, tinggal 500 meter lagi, Bu Rini, tinggal 500 meter lagi menuju pos satunya. Demikian. Pak Kris, apa kabar, Pak Kris? Semangat. Nah, ini dia. Luar biasa. Ayo lanjut, 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 lanjut. Tinggal 500 meter lagi menuju pos 1, kita bisa istirahat di sana. Oke, luar biasa ini sweeper ini. Rescue, vertical rescue. Yang tadi Pak Samsul jungle rescue gitu. Demikian, sudah habis kah? Oke, 86 tinggal Pak Jana ini. Pak Jana terakhir kayaknya nih. Nih, kita udah nyampe ke pos Cigowong. Cuma berapa menit ya? 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Tuh. Dari pesanggrahan. Ini kita rehat-rehat dulu sebentar. Pos 1 Cigowong. Cigowong. Sip. Estimasi waktu 1 jam. Dari sini. Kalau dari pihak pendakian kan 12,5 ya. Nih, kita cuma berdua saja. Yang lain masih di belakang semua. Ayo Pak Ato, semangat. Puncak menanti. Senyum dong. Ayo. Ayo. Coba. Nurah dari umur. Wah, mantap sih Om. Bukan lagi sebat. Udah, sip. Permen teh. Telur.
Ah, ben, paketin. Pakai Grab. Bawahnya paketin aja pakai Grab. Ini bawaan saya. Sudah bergeletak-geletak. Udah malas memanggul beban ini. Sekarang tinggal 2 kilo setengah kalau enggak salah. Ali, halo. Capek enggak? Eh. Gitu. Itu jam sabaraya ya. Saya mudah-mudahan jam tidurnya ya. Jam pas baraha. Pasti lo. Jam 2-an, Pak. Enggak, pasti lo sajam. Di pos hiji kasih ke pos 2 teh. Ke pos 3 teh. Sajaman. Sajam. Ayo dievakuasi dulu. Ikan julung-julung. Ih, menemani serasa di pantai. Dinikmati yang arananya. RWD nyenam dari ge. Kandang badak. Bukan dari sejam dari oh, Pasanggrahan. Pasanggrahan dari Pasanggrahan 1 ya. 1 jam. Nih, kita sudah sampai pos 2. Namanya pos Kuta. Oh, salah ya, pos Kuta. Banyak yang istirahat juga di sini. Oke, siap. Coba juga kecapean di sini, Pak. Ini naik apa turun? Naik. Oh, naik. Waduh, jam segini masih di sini. Oh, gitu. Jam berapa emang naik? Kita sudah masuk ke pos Pangguyangan Badak. Nih, posnya. Banyak yang kencur juga di sini. Si Bapak juga rehat dulu sebentar. Cuma berdua saja ini. Dari 10.33. Iya. Lagi rehat dulu bentar. Lanjut lagi. Nih, kita sudah nyampe pos Bayangan. Bayangan nih, banyak yang ke. Tadinya mau di Pasanggrahan 2, cuma nggak dibolehin karena banyak binatangnya katanya. Iya. Ketemu sama ini nggak orang-orang tua, bapak, ibu-ibu yang dari Cikarang. Ketemu ada yang Cikarang, ada dari Cikarang ketemu iya. Yang rombongan apa? I40 masih di atas kayaknya. Udah turun belum kira-kira? Kayaknya belum ya. Belum. Tadi turun kita nyusul cuma rombongan. Belum. Ini pos Arban. Pos 4 di pendakian Gunung Ciremai. Ih, si bapaknya lagi asik banget nih. Santai. Keren. 10 menit dari Pasanggrahan. 10 menit, Pak. Enggak dari Pasanggrahan berarti 20 menit ya. Iya. Nih. Tanjakannya mantap. Curam banget. Strukturnya tanah sama batu. Lumayan. Suhu udara juga udah mulai turun. Udah dingin banget. Nih. Nih, kita lagi melanjutkan perjalanan menuju pos 5 yaitu tanjakan Asoy. Tanjakan yang lebih sadis dari tanjakan-tanjakan yang tadi udah kita lewati. Lagi istirahat dulu sebentar sambil nunggu-nunggu temen juga pada masih di belakang. HP juga enggak ada koneksinya, cuma kita berdua sama saya dan Pak Andri tuh yang udah duluan. Ini mau menghadapi tanjakan Asoy. Nih, kita sekarang
mau menghadapi suatu tanjakan ekstrim, namanya tanjakan Asoy. Buset deh, panjangnya berapa meter pak? Dari 900 meter, 700 meter. 700 meteran ya. Tadi estimasi waktunya menanjak ke tanjakan Asoy itu sekitar berapa jam ya? 20 menit. 20 menit? Ah, lebih ah. 20 menit itu dari bawah ke sini. Apa? Ini tanjakan Asoy. Nah, iya, itu. Pesanggrahan. Tanjakan Asoy. Buset. Ini 700 meter. Ting sampai ke atas sana tanjakannya. Tuh panjangnya. Nih, guys. Kita sudah nyampe ke pos 5. Pos Pesanggrahan 1. Di sini juga bisa buat kita pakai tempat campground. Cuma ini Pesanggrahan 1. Cuma ini masih agak jauh ke puncak. Nih, tempat ngecamp kita Pesanggrahan. Ini lagi persiapan summit sekitar jam 2 subuh buat mulai naik ke puncak. Subrek. Sama-sama memohon keselamatan, kemudahan, kelancaran, kesehatan untuk kita semua, sehingga nanti kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Amin. Mudah-mudahan perjalanan ini dilancarkan, dimudahkan, kita bisa pulang kembali berkumpul dengan keluarga tanpa keluarga. Berdoa dengan semua. Berdoa selesai. Nih, lagi jalan summit ke atas. Depan ada Pak Asep, Faris, di belakang juga yang lain-lain semua. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat. Nih, kita lagi break dulu dari Pesanggrahan 2 menuju Sang Hyang Ropo. Habis itu gua walet lalu puncak. Nih lagi break dulu. Bentar. Nungguin teman-teman juga karena ini kondisinya malam. Oke, Pari Santo ya. Lagi break dulu dan nyampe Sang Hyang Ropo. Jam sudah menunjukkan pukul 3.26. Tuh. Nih, kita lagi istirahat dulu di jalur menuju Gua Walet. Hitam semua, gelap. Nih, jam 4. Bentar lagi mau menuju ke Gua Walet. Ada Pak Iman, Pak Andri, di belakang juga. Tuh, ada semua. Nih, kita sudah sampai di puncak Apuy.
puncak Apuy, mau menuju puncak Ciremai. Alhamdulillah nih, udah sampai ke puncak Ciremai. Tim saya pada datang. Oke, bentar. Tuh, Pak Asep udah pada nyampe. Siapa lagi yang nyampe? Aduh. Ripu. Pak Topik. Aduh. Subhanallah. Nih, Pak Asep sama Pak Topik udah sampai ke puncak, Pak. Pak, gimana, Pak? Lumayan. Nih, alhamdulillah kita sudah sampai. Luar biasa. Ke puncak Ciremai. Aduh. Mantap. Aduh. Aduh, cuma berempat ini, ada Pak Asep, Pak Topik sama itu yang di belakang tuh. Ponakan saya Diki. Pak Andri masih di mana, Pak Andri? Masih di perjalanan. Masih di perjalanannya. Nih. Tuh. Luar biasa. Semua. Inilah dia puncak Ciremai dengan ketinggian 3078 mdpl. Setelah perjalanan jauh penuh rintangan. Ini dia jagoan kita baru nyampe. Gimana, Pak, perjalanannya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa apa nih? Mantap. Mantap. Nih. Ada lagi satu peserta yang nyampe. Gimana, Mang Sandi? Ah, lumayan lah. Perjalanan yang cukup melelahkan. Melelahkan. Tapi semua ini dibayar dengan keindahan, ya sih. Oke, siap. Enggak sia-sia kesini. Apalagi ada ini. Kita ngopi sekarang ya. Ngopi. Ayo. Kalau jadi porter dia enggak mau. Dia. Katanya berat. Biasa aja yang jadi porter. Nes enggak bakal kuat. Aduh. Ayo, sip. Ayo, badi dipoto. Sok. Siap. Cak Apuy. Nih. Ya. Puncak Ciremai sampai. Suhu udaranya dingin banget. Kade Adiki, awas. Nyampe. Itu dia kawah Gunung Ciremai. Guys, sekarang saya berada di puncak Ciremai dengan ketinggian 7378 mdpl. Ini dia kawahnya. Suhunya cukup ekstrim, makanya saya nih selimutan dengan kain seadanya. Aduh, ampun, yang lain lagi pada rehat dulu, bikin kopi katanya. Ya, next trip selanjutnya nggak tahu nih ke gunung mana nanti. Rencana ke Guntur ya, ke Guntur Garut. Ya, terima kasih. Video.